Anda menekuni bidang pemasaran, ada baiknya memperhatikan cara pria ini dalam berjualan. Ini adalah aksi Pak Cemplon di tengah lapangan Bonyokan, Jatianom, Klaten, Jumat 30 Juni 2017. Penuh banyolan, Pak Cemplon, nama panggilan Lasono, warga Jetis Karang Nongko, Klaten ini menggunakan cara komunikasi banyolan dalam menjual barangnya. Bisa diperhatikan, cara Lasono ini mengundang perhatian banyak orang, hingga dia lebih banyak dikerumuni orang dibanding penjual lainnya. Tak hanya dikerumuni, para warga pun lebih tertarik membayar barang dagangan Lasono. Cara ini diakui Lasono lebih sukses mengantarnya meludeskan barang dagangannya ke tangan pembeli. Taufik Sidik Prakoso, Solo Pos TV,